Waduh, sembako lagi naik lagi pemirsa. Iya, bukan cuma kasus Omikron aja nih yang lagi naik, tapi harga 9 bahan pokok juga melambung drastis. Salah satu harga yang naik yaitu cabai rawit yang mencapai Rp96.247 per kilogram. Duh, pedes di kantong gak sih? Salah satu penyebabnya karena banyak petani yang gagal panen. Bukan cuma cabai loh yang naik, harga telur juga sempat melambung tinggi, menembus Rp30.000 per kilogram. Harga telur naik disebabkan proses produksi yang melimpah pada November dan berkurang drastis pada akhir tahun 2021. Eits, tenang saja, kenaikan ini diprediksi akan berakhir di bulan Januari 2022. Kemudian bulan Februari mulai turun. Amin. Halo. Ya. Selamat malam pemirsa. Hari ini saya Ajis Doibu akan menyampaikan reportase tentang kenaikan harga sembako. Yang pertama beritanya adalah kemarin. Oh, saya lagi ada di pasar nih. Pasar Klender. Kebetulan lagi ada yang belanja, Bambang Pamungkas nomor 20. Oke. Lanjut beritanya, kemarin Presiden Joko Widodo kembali menunjukkan rasa kesalnya. Kepala negara berang karena harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi. Tapi tenang, walaupun harganya melambung masih aman. Baru sampai lambung, belum sampai hati. Berita berikutnya, harga berbagai kebutuhan pokok ramai juga masih naik sampai sekarang. Salah satunya adalah harga telur ayam ras hari ini berada di angka Rp32.000 per kilogram. Telur ayam ras ini beda dengan telur ayam biasa. Karena ini rasnya ras sultan. Kalau telur ayam biasa diantarnya pakai truk. Kalau telur ayam ras diantarnya pakai patwal. Berita berikutnya. Kenaikan harga juga dialami oleh bawang merah. Hari ini harga bawang merah berada di harga Rp30.600 per kilogram. Kemarin berada di harga Rp30.200. Jalan doang kok nggak ada status. Yeah. Walaupun harganya naik tapi jangan sedih. Kenapa jangan sedih? Karena ntar mukanya jadi jelek. Jangan sedih. Walaupun harga bawang merah itu naik, tapi saudara tirinya bawang putih tidak mau kalah. Dia sudah mulai mencari perhatian agar harganya naik dengan cara memasang wajahnya di baliho-baliho di kota-kota Indonesia. Ada good news-nya pemirsa, di antara semua barang-barang yang naik, ada juga barang sembako yang turun, yaitu minyak goreng turun drastis. Saya suka dengan minyak goreng. Tidak perlu didemo, dia turun sendiri. Berikut. Demikian berita dari saya. Terima kasih. Halo Jis. Halo. Saya senang nih kalau gini banyak banget laporan-laporan bahwa harga-harga udah pada mulai turun sembako-sembako. Ya, betul. Iya. Tapi Pak, itu udah official belum? Udah resmi belum Pak? Udah resmi, udah ada laporannya. Bahkan saya punya videonya ini langsung dari Kementerian Perdagangan. Oh, ini dia. Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan mengumumkan kebijakan minyak goreng satu harga. Melalui kebijakan ini, seluruh minyak goreng, baik kemasan premium maupun kemasan sederhana, akan dijual dengan harga setara Rp14.000 per liter. Oh, benar kan? Alhamdulillah. Tapi selain berita-berita itu ya, Pak Diki, Pak Deni, ini juga ada respon-respon dari para warga. Ayo. Ah, itu apa ini? Ini minyak. Dulu, habis. Jangan dikasih masuk dulu, Pak. Wah, ada artikel-artikelnya, ini dia artikelnya. Coba kita lihat.
Nah, ini nih. Ya. Ini dia. Ini dia nih. Harga minyak goreng turun. Hati-hati, risiko penyakit jantung. Oh. Kok bisa penyakit jantung? Benar. Ini harga minyak goreng turun, semuanya digoreng. Iya, betul. Jadi jangan, enggak, gue khawatir karena harga minyak goreng turun, semua akan digoreng, enggak cuma makanan, isu-isu politik juga bakal digoreng. Waduh, bahaya. Tapi ada yang girang pada ini, tetangga saya tuh pas minyak goreng turun. Kok dia girang? Iya, dia girang. Lah, dia minyak girang. Goreng, ini goreng. Ini goreng, bukan minyak girang. Tetangga saya pas minyak turun, dia turun. Pas minyak naik, dia naik. Kenapa? Tetangga kamu punya ini, punya duit buat beli minyak? Punya. Tetangga Pak Deni punya, punya duit buat minyak? Kok pada punya duit ya? Enggak. Emang tetangga lu? Enggak punya. Pantesan dia. Aneh banget dah. Tetangga lu juga bukan enggak punya duit. Kenapa? Enggak punya nyawa kali. Oh iya. Tapi kalau minyak goreng turun ini, yang seneng bukan ibu-ibu aja. Tapi? Itu binaraga. Soalnya kan bukan buat goreng deh, buat oles. Beda. Lo kalau yang buat binaraga itu bukan pakai minyak goreng, itu ada cairan khusus yang buat badannya. Oh gitu ya? Kalau pakai minyak goreng, badan binaraga bau bakwan. Oke, ada lagi artikel berikutnya, ada kita lagi. Lihat. Ini Pak, harga minyak goreng mahal, netizen goreng kerupuk pakai air. Hah? Hasilnya mengejutkan. Hasilnya mengejutkan, mengejutkan nomor 3 bikin Anda tercengang. Wah, wow. Artikel berita. Ini kadang netizen emang aneh-aneh. Aneh-aneh. Hidup kita yang jalanin, kita yang nikmatin, netizen yang komentarin. Okay, ibaratnya. Yeah. Ada lagi artikelnya? Tapi ini bahaya nih kalau goreng kerupuk pakai air, ntar dia... Iya. Wudunya pakai minyak goreng. Iya. Itu gak kelar-kelar tuh. Iya. Gak batal-batal tuh, susah batalnya tuh. Bener, pas sujud nyerosot. Ada lagi artikel. Oke, next. Nah. Hanya dalam beberapa jam, minyak goreng di Jombang ludes di serbu warga. Wow. Ini, ada nih, kabarnya nih, minyak goreng di Jombang ludes di serbu warga. Iya. Yeah. Kabarnya. Iya. Yeah. Karena minyak goreng godain anak tetangga. Oh. Serbu. Warga. Oh, serbu ya. Bukan karena ada intervensi dari pemerintah. Betul. Ada subsidi, harganya jadi turun. Betul. Oh. Makanya jangan minyak goreng doang disubsidi. Apanya? Harusnya jomblo juga disubsidi. Kenapa jomblo disubsidi? Jomblo perlu disubsidi karena banyak cewek-cewek yang jual mahal. Gak ada Pargoy. Gak ada Pargoy. Ini. Katanya ya, warga biasanya Jombang. kayak gitu dia papale. Kayak warga Jombang bakalan batuk-batuk. Soalnya seminggu ke depan bakalan makan mie goreng terus, ya kan? Gorengan terus. Itu kalau di Jakarta. Kalau di Medan bukan batuk-batuk, batak-batak. Papale. Udah. Nah, selain itu ya Pak Deni nih. Iya. Enggak usah kenapa jadi goyang semua. Ini ada kan, ada istilahnya itu panik buying. Oke, panik buying. Panik buying. Berarti orang ras. Oh bukan Pak, ini bayi yang panik. Panik bayi. Bukan. Buying maksudnya, beli. Jadi orang beli sambil panik. Aduh anakku gimana ya? Bayarnya gimana bayarnya? Ya, itu mah gak ada duit namanya panik. Kita lihat ada videonya. Ada videonya. Panik buying. Gara-gara minyak goreng, suami istri dan anak tidak saling mengakui. Semua minimarket pun dibuat panik dengan langkanya minyak goreng ini. Lihat saja bagaimana minyak goreng membuat jarak tidak lagi menjadi berarti. Banyak klarifikasi maaf yang membuat konsumen tercengang. Mohon maaf, minyak habis adanya melihat kamu bahagia bersama orang lain.
Kocak-kocak tadi Bang Deddy. Itu karena sebelum minyak goreng harganya stabil, itu yang terjadi. Betul. Pada beli-beli sampai akhirnya udah rata, semua dibelanjain. Semua dibeli. Pada mohon maaf minyak goreng habis. Yeah. Harusnya mohon maaf jangan kayak gitu. Apa? Gimana? Mohon maaf kamu pacarannya sama saya tapi nikahnya sama orang lain. Yeah! Udah Pak, gak ada. Semuanya lu goyangin. Tapi Pak Deni ya, yeah. Minyak goreng kan langka. Yeah. Saking langkanya, sekarang itu dijualnya per meter. Per meter? Minyak goreng mana? Mana ada minyak goreng per meter? Per meter, gak per liter minyak goreng itu. Banget. Tapi tulisannya tadi aneh-aneh ya. Mana, maaf minyak goreng habis. Yang ada minyak kayu putih. Ya. Aneh banget kita gorengnya pakai minyak kayu putih. Enak tuh. Goreng pakai minyak kayu putih. Wah. Silahkan. Dustin. Kamu itu, pantesan kamu bisa dapetin cewek-cewek cantik. Karena apa? Karena pakai kalung jimat. Mohon maaf Pak, ini bukan jimat. Apa? Ini emang kejadian yang realita. Ya. Maksudnya? Bawang sekarang mahal, telur mahal, cabai mahal. Sekilonya berapa Pak? Oh iya bener Pak. Apalagi nih ya, karena ini kan badannya semuanya ini kan barang-barang mahal, makanya saya mau Pak. Deketin dia. Nah itu dia iya, bisa mencukupi kehidupan dia Pak. Ketimbang gaya-gaya hidup lu pada. Berani. Memang itu cabai lagi mahal, telur lagi mahal. Itu barang-barang mahal terlihat murah karena yang pakai lu. Tapi tetap Pak, saya dikelilingi oleh mereka Pak. Oh yaudah. Gini aja nih bagus banget ya. Sekarang gimana kalau kita kumpul langsung? Kamu setuju nggak? Pak, aku ada ide. Gimana apa? Kalau kita tuh bagi-bagi sembako ke orang-orang kan sekarang lagi mahal. Nah, bener ya Pak ya. Bener. Eh tapi sebelumnya saya bawa dulu Pak ya. Buat apa? Ada truk mundur. Kata siapa kamu dulu? Ganja lagi. Kamu ganja. Tahu Pak Deni. Gini ya. Yaudah, ini bagus nih. Kita akan meeting untuk tema sembako. Yes.